Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini Zu nak tunjuk cara Zu masak nasi lemak kukus. Okey, Zu guna 4 cawan beras. Mula-mula kita rendam air dulu beras ni supaya dia lembut sedikit. Okey, Zu akan rendam beras ni selama 2 ataupun 3 jam ya. Okey, beras ni dah sampai 3 jam Zu rendam. Sekarang kita basuh dahulu sebelum kita kukus. Tengok, color ni pun dah bertukar jadi putih lain sikit lah daripada yang belum kita rendam tu kan. Okey, masuk dulu. Zu akan kukus menggunakan periuk kukusan ni. Okey, ni periuk kukusan untuk nasi ya. Dalam dia ada lubang yang kecil-kecil. Macam tu. Okey, beras takkan keluarlah daripada lubang kecil ni. Kalau kita ada periuk kukusan yang lubang besar tu boleh juga. Boleh. Boleh digunakan juga. Jangan risau. Okey. Okey, mula-mula kita masukkan beras ke dalam periuk ni. Beras yang telah kita basuh. Kita basuh bersih-bersih beras ni. Ikut suka kita nak guna beras basmati, beras yam, beras apa ajalah. Okey, Zu guna beras biasa aja. Untuk masak nasi lemak kukus, kita tak perlu buat macam nasi dagang tu. Nasi dagang kalau beras banyak ni dalam 1 kg kita biasa kita letak okey, segenggam macam ni beras pulut dalam beras untuk kita masak nasi dagang. Okey, nasi lemak tak payah campur. Macam biasa aja, macam nasi lemak yang kita masak biasa tu. Cuma kita nak kukus hari ni. Okey, first masukkan air ke dalam periuk yang bawah. Okey, bila air ni dah separuh periuk, kita buka api. Petua untuk air ni tahan lama sedikit agar lambat kering. Kita masukkan 2 keping asam keping. Ikutlah asam kandis ke asam gelugur ke, ikut korang dah ada apa kat rumah tu. Okey. Untuk menjimatkan gas, tak perlu tunggu mendidih pun air ni. Kita boleh terus letakkan beras. Okey, letakkan aja beras. Macam tu. Okey, untuk memastikan dia cepat masak, nanti kita akan gaul atau arung dia dengan santan. Kita gaul dengan santan ya. Zu suka buat lubang macam ni. Nanti waktu naik ikut ni, lubang ni. Cepatlah dia masak. Tak payah tunggu lama. Okay. Kemudian kita tutup. Okey, bahan yang paling penting nak buat nasi lemak
dia mesti ada santan. Okay, santan ni you beli banyak-banyak, you simpan dalam peti ais dekat freezer tu yang beku. Okay, sebelum kita guna, campurkan air panas biar dia cair. Nanti kita gaul-gaul bersama beras yang separuh masak tadi ya, yang kita kukus tu. Okay, campur. Biarkan dia cair dulu. Biar dia cair dulu. Sementara tu kita siapkan bahan untuk buat sambal. Sambal nasi lemak. Jom kita tengok apa yang berlaku dalam periuk kukusan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi ni dah suku masak. 1/3 masak dia. Kalau kita nak gaul dia dengan santan terus boleh juga, tapi Zul nak letak air dulu. Okey, biar dia rata sikitlah. Okey. Kacau. Satu cara mudah yang lain, kau orang boleh tuang beras ni ke dalam besin dan gaul lah dalam besin tu. Tapi Zul nak lagi mudah, kita gaul aja dalam periuk ni. Cepat. Kerja cepat, dapat makan pun cepat. Okay? Senang je kan? Gaul rata. Okay, lepas ni kita biarkan dia masak, kita gaul dengan santan. Ini pun Zul nak masukkan santan juga sikit. Okay, ni santan yang kita rendam. Air panas kita campur. Bukan nak rendam pun tak apa. Okay, Zul campur air panas sebab dia ni pati santan banyak ni. Okay, sekarang Zul nak gaul arom dengan beras tadi. Okey, mudah berbenur cara dia. Okey. Tak santan. Kacau je lah. Gaul je lah. Okey. Senang. Nanti kita masukkan garam, gula. Gula sikit je. Ujung-ujung sudu macam tu. Garam tu secukup rasa lah. Okay, sekarang lagi santan. Sampailah kita nampak dia lembut. Dah cukup. Jom kita tengok apa yang berlaku dalam ni. Ha, nasi tu hampir masak dah. Okay. Okay, kita nanti kita masukkan bawang, daun pandan, halia. Okay, tutup dulu. 1 minit je. Alah, Zul lupa nak tunjuk. Ni Zul masukkan daun pandan, bawang, halia, garam dan gula. Okey. Dan santan lagi. Sebab tadi Zul masukkan separuh aja. Lepas tu kita gaul. Kita lepas gaul tu kita tunggu sampailah beras ni masak. Okey, dah gaul semua, kita tutup dulu. Kita masak nasi ni sampai matang eh. Sebab dia dah masak dah. Sikit aja lagi. Okay, nasi yang dalam kukusan ni kita boleh check je dia tu dah masak ke belum. Kalau dia macam keras, macam tak nak masak je, kita boleh je masukkan air dan gaul rata. Masukkan santan lah yang paling best. Okay, kita boleh check je macam tu, tak ada masalah. Untuk yang baru nak belajar buat nasi yang kukus ni, memang gitu je cara dia. Senang je kan? Jadi, tak adalah nasi tu mentah ke bila nak makan. Kita mesti pastikan dia masak lah eh. Okay. Ada yang check nasi dia tu, belum masak kan? Mungkin terjadi yang macam tu. Senang aja cara dia. Okay, pastikan ingat tu, Zul bagi tahu, pastikan ada lubang kat tengah-tengah ni. Supaya wap tu mudah naik. Bila wap tu naik, nanti masak mudah lah nasi keliling ni. Okey, lepas tu okey, cara nak masukkan air tu macam ni aja. Bismillah. Okey, tu tunjuk cara nasi tu ni. Ni dah nak masak. Cuma tu tunjuk contoh eh. Okey, macam tu cara letak air tu. Okey, senang je kan? Apa-apa je mesti pastikan sebelum kita makan tu nasi tu masak ya. Jangan pula tak masak pun, kita dah tutup api, kesian anak-anak makan mentah nasi, nanti sakit perut. Okey, senang je kan? Lepas tu dah buat macam ni, kita tutup je lah. InsyaAllah masak nasi tu.
Okey, campur je. Okey, senang kan? Tengok masak dah agaknya. Bismillah. Zul rasa dululah. Bismillah. Lembut. Nasi ni dah lembut, dah masak, enaknya. Okey, tutup api. Dah masak, alhamdulillah. Nanti kita hidang nasi lemak kukus ni bersama sambal bilis, telur rebus dan ulaman timun. Okey, best tak resepi kita hari ni? Okey, kalau korang suka, please tekan tombol like and share dia punya resepi ni agar kawan-kawan kita pun boleh mencubanya. Okey, jangan lupa subscribe channel Zu. Terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum.